Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Fiction Old yang ingin melakukan bore up ke 250cc. Modar gak lu? Nah, ownernya ini sebelumnya udah bore up plus truk up ke 200cc di sini juga. Dan pengen naik lagi ke 250cc nih guys. Oke, mari kita review part-part permesinannya. Nah, ini spek sebelumnya nih. Ini 62. 62 kerkasnya BRT. Kerkas BRT. 62 kerkas BRT. Blok ekstrim ukuran 62 mm. TB berapa ini bang? Sebelumnya 34. Ntar ganti lagi, gedein lagi. Barangnya semua udah ada nih, tinggal pasang-pasang doang. Johan yang maha enjoy target 35 horsepower. Kita lihat. Insya Allah bisa. Nah ini tuh kerkasnya tuh udah kecopot nih, lihat ya guys ya. Making plus 7,5 mm mas, 7,5 meter. Oke, jadi di depan gue ini udah ada banda-banda si Fiction bore up ke 300cc nih guys. Jadi di sini kita mulai dari ini dulu nih. Di sini ada platok, ini platok in egg tuh, racing arm, rocker arm. Habis platok di sini ada headnya ini 2528. Terus set dah ya, gede banget anjir ya. Gue enggak shock banget gue ngeliat anjir. Udah portingan juga, portingannya CNC apa enggak? Portingan CNC guys tuh. Terus ini ada blok set seher dari MG Racing, made in Taiwan, ini ukuran 70 mm. Ini ceramic bloknya guys. Oh, 70 mm. Terus di sini juga ada sih kerkasnya. Nah, untuk kerkasnya ini ownernya bawa sendiri nih Besti. Langkahnya ini 66 mm. Kalau nggak salah mereknya itu IKK ya, guys. Brand-brand tersebut tuh kayaknya jarang terdengar di konten kita ya, Dade. Jadi nanti ini semua bakal kita hitung-hitung, kita ukur-ukur dulu, nggak asal langsung tinggal pasang-pasang, enggak, bakal kita ukur-ukur dulu, guys. Karena pasti banyak penyesuaiannya. Nih. Terus ini juga ada rasionya guys. Ini rasionya juga diganti, masih dibungkusin, nanti aja dibukanya pas perakitan. Terus ini ada tabung hawanya. Eh, tabung radiator. Poir. Ada serpoir. Kobra. Nah, terus di sini juga ada si tutup cop headnya atau cover headnya yang di atas kayak gitu guys, kayak yang Fiction waktu itu diganti ya, yang racing itu guys. Nah ini kayak gini kurang lebih. Ini pakai merek dari Sam Racing, jadi juga. Makanya nanti di sini kita lakukan penyesuaian dulu. Kita ukur dulu guys, bersama Mr. Ipang. Di situ pokoknya kita melakukan ngemal dulu guys. Kita masih ngukur dulu, mau mengepasnya masih berapa pada si packing bloknya ini. Nah, ini kerkasnya lagi dipasang guys. Tadi dipanasin nih, ada cuplikannya nih. Panasin. Lagi ngumpet-ngumpet dia. Sekarang kertasnya udah kepasang, nunggu dingin guys. Pasin pakai tol. Ayo gak? Sedang dilakukannya proses pengangkatan. Yolo. Sepele. Ini rasionya tuh udah kerakit. Rasio kerkas semua udah kerakit. Balancer juga udah kepasang semua. Nah, di sini kita bakal lakukan pemasangan pada si rangka sebelahnya dulu. Terus rangka sebelahnya udah kepasang. Ini lem-lemnya kita lap-lapin dulu biar bersih, guys. Nah, ini si pompa olinya tuh kita ganti pakai RX Generation. Biar olinya lebih deras. Ganti pompa oli yang racing biar si olinya tuh lebih deras guys. Nah, untuk turbo body ini kita pakai Itaka ukuran 42, terus TPS kita pakai RX 7 Racing, ISC nya ini pakai yang manual. Ini pakai merek apa pak? Bawaan. Nah, untuk ISC nya ini, ISC nya bawaan guys ternyata, sorry. Gede banget ya.
Nah, karena proses penyesuaian yang memang sangat amatlah banyak, gua rasa kalian tuh gak penting banget nontonnya. Bener-bener sampai berhari-hari soalnya guys. Butuh perjuangan dah pokoknya tuh ngerakit si Fiction ini guys. Jadi kita review pas motornya udah terakit secara keseluruhan dan udah naik ke motornya. Oke guys, setelah sekian lama menunggu akhirnya Fiction ini naik juga guys ke mesinnya guys. Enak juga ke motornya si mesinnya. Anjir. Mana? Oh iya. Kan naik 1 cm anjir. Banyak. Ini kan masih ada baut. Ini. Enggak bisa, enggak lurus. Oh. Jadi karena si parking bloknya ini itu parking bloknya terlalu tinggi, guys. Jadi itu yang buat baut engine mountingnya tuh yang atas ini tuh nggak nyampe anjir. Oh. Jadi mau nggak mau nanti harus custom guys. Wow, dinamonya nih pakai Bintang Racing Team. Berapa itu tuh? 300 cc anjay. Mana? Itu yang bawah. 15 cc. Oh iya 300 cc. Cocok lah. Cocok lah. Pas banget lah. Ini lagi dipasangkan dinamo starternya. Aja masih mau naik nih. Mau coba ngejas ke 12.
Gas aja. Kalau motor terlalu galak ya tinggal ini. Ya pasti nih. Gear nih bisa lu turunin. Nih gua limit gua tambahin 126 tuh. Nah. Cuman tuh pas di RPM 11.000 lewat dikit dia udah turun. Jadi enggak bisa limit ditambahin lagi ya. Malah drop. Enak ya, tinggal giginya panjangin gear depannya aja di luar. Ini kan rasanya udah berubah nih, supaya bawahnya nggak terlalu liar, enak. Yang bikin guys, anjay 30,4 adik, 30,4, lu lihat sendiri apa? 30,4 anjay. Udah nggak puyang lagi, udah nggak puyang. Udah nggak puyang lagi guys. Selesai sudah akhirnya guys. Setelah naik turun beberapa kali, terus penyesuaian yang sangat banyak, sangat amat banyak, akhirnya selesai juga. Ntar.
Mau dibuatkan konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share, dan juga subrek ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gua lagi upload video Jos Geng Jos par gua. Nggak lu klik loncengnya, gua gedik lu. Thanks for watching dan salam Jos Geng Jos par. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.